Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor. Banyak sekali yang bertanya ini dari grup FB. Pertanyaannya, ada enggak sih bis dari Sukabumi ke Pulau Gadung? Dan di sini akan saya jelaskan ada tidaknya bis Sukabumi Pulau Gadung. Sebenarnya ada bis Sukabumi Pulau Gadung, cuman jalannya terbatas. Sebelum terminal Pulau Gadung ditutup, dipindah ke Pulau Gebang, dulu Sukabumi Pulau Gadung dilayani sama bus laju utama dan bus tunggal daya. Setelah Pulau Gadungnya ditutup, bus laju utamanya stop operasi yang jurusan Pulau Gadung, dan bis tunggal dayanya dioper buat Sukabumi Kalideres. Menurut informasi yang saya dapat, kalau bis laju utama BU16 ini yang jurusan Sukabumi Tanjung Priuk, ini kalau pagi dia melayani rute Sukabumi Pulau Gadung. Dan saya akan cek kebenarannya bis laju utama BU16 ini apakah melayani Sukabumi Pulau Gadung. Saya sudah berada di dalam bis laju utama Sukabumi Tanjung Priuk. Ini di jam 7:30 pagi di Ciawi arah mau ke Sukabumi. Dan saya akan mau cari tahu apakah benar bis Sukabumi Tanjung Priuk BU16 ini kalau pagi itu rutenya ke Pulau Gadung. Dan ini pagi ini penumpang lumayan cukup banyak yang mengarah ke Sukabumi. Saya akan coba pindah tempat duduk ke depan biar bisa tanya-tanya kru-nya mengenai bis laju utama Sukabumi Tanjung Priuk ini apakah kalau pagi itu melayani Sukabumi Pulau Gadung. Saya sudah berada di tempat duduk di depan, dan ini di atasnya ini ada nomor kontak kru-nya bus laju utama Sukabumi Tanjung Priuk. Itu di atas itu nomornya 0858-6087-1134. Dan setelah saya bertanya, emang betul bis ini kalau pagi itu melayani rute Sukabumi Pulau Gadung, dan itu hanya di hari Senin dan Minggu. Jadi kalau hari Senin dan Minggu dia melayani rute Sukabumi Pulau Gadung. Pagi itu jam 2:15 dari Sukabumi dan dari Cempaka Putihnya jam 6:10 pagi. Karena di hari Minggu dan Senin itu bis Sukabumi Tanjung Priuk jalan 2 unit, yaitu Sugih Jaya dan laju utama. Di hari Senin, laju utamanya ke Pulau Gadung yang pagi, dan yang Sugih Jayanya yang pagi ke Tanjung Priuk. Dan untuk siangnya itu dia jalan 2 kali kalau laju utama, jam 10 pagi dari Sukabumi dan dari Cempaka Putih itu jam 16:30 sore. Selain hari Senin dan Minggu, Sukabumi Tanjung Priuk cuma jalan 1 kali saja di pagi hari. Dan itu pun jalannya gantian, kadang Sugih Jaya dan kadang juga laju utama. Untuk hari Minggu dan Senin, itu jalannya 2 unit, laju utama dan Sugih Jaya. Untuk Sugih Jaya, di hari Minggu dan Senin jalan sekali. Untuk laju utama di Minggu dan hari Senin itu jalan 2 kali, pagi dari Sukabumi jam 2:15 dan jam 10 pagi. Untuk memastikan bis laju utamanya jalan atau tidaknya,
silakan dihubungi ke nomor 0858-6087-1134 dan di nomor satunya lagi 0855-2394-1822. Silakan dihubungi ke nomor tersebut untuk memastikan bis laju utamanya jalan atau tidak. Dan mohon bersabar karena keadaan jalan Sukabumi yang sering macet, jadwal bisa saja tidak sesuai, bisa lebih telat dari jadwal karena kemacetan di jalur Sukabumi. Dan ini di Terminal Bayangan Ciawi di hari Minggu di jam 12 siang. Keberangkatan dari Sukabumi jam 10 pagi dan sampai di Ciawi ini jam 12 siang. Bus laju utama Sukabumi Tanjung Priok ini di Ciawi berebut penumpang dengan bis Ciawi Tanjung Priok seperti bus Lorena, Kramat Jati dan Garuda. Dari Ciawi tujuan Tanjung Priuk itu terakhir jam 2:30 atau jam 3. Setelah itu tidak ada lagi keberangkatan ke Tanjung Priuk dari Ciawi. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bis Bogor dan Sukabumi. Hatur nuhun.